Halo guys, kembali lagi bersama Naga. Kali ini kita akan melakukan open card pack kartu S Plus ya teman-teman. Sebelumnya kita claim dulu dia di ini, di hadiah. Kemudian langsung saja kita buka, akankah kita dapat kartu bagus? Oh, kita akan mendapatkan Sakura Demeter ya teman-teman. Semoga kartu ini efeknya sangat bagus ya, agar bisa kita gunakan nantinya dan kita upgrade dia sampai level max. Kita lihat dulu seperti apa efek kartu ini teman-teman, yaitu efek pertamanya chance dadu double 15% meningkat saat dadu double 43% bebas sewa saat tiba di area lawan. Yang kedua, dia bisa bebas sewa 80% aktif 2 kali ya teman-teman, dan merebut paksa selama 2 turn landmark lawan. Enak sekali ya teman-teman. Saat tiba di area kosong, dia juga bisa mendapatkan landmark secara gratis ya. Bisa kita pakai ini sepertinya. Kemudian kita coba lihat dia ranking berapa ya teman-teman. Oh, dia ranking 167, sangat cukup bagus untuk ukuran kartu gratis yang kita dapatkan. Dan itu di sebelah kirinya ada rekomendasi itemnya ya. Itu yang keempat ada Super Loudspeaker, yang ketiga Copy Construction Drone, yang kedua Vera Rocket Engine Drumming, dan yang keempat ada Water Festival Helmet. Mungkin langsung saja kita coba pakai main ya teman-teman. Akankah kita bisa menang walaupun ini belum kita upgrade ke level max? Oke, langsung saja kita pakai item andalan kita yang kita punya. Tapi ini ada item kita yang gratis selama beberapa hari sudah habis. Kita ganti pakai ini, immovable beach. Langsung saja kita coba main melawan 3 player lain secara random ya, dan kita main single. Kita memilih kartu dulu untuk menentukan turn beberapa kita. Mungkin ini akan video saya akan saya cepatkan agar tidak memakan waktu yang lebih lama. Simak terus keseruan kami ya. Kartu ini sangat enak ya teman-teman. Beberapa kali efek bangunan marknya di area kosong sudah bisa aktif secara otomatis saat kita menapaki area kosong.
lihat sudah ada dua lawan yang bankrupt ya teman-teman, namun kita masih bertahan walaupun kartu kita masih level 1 belum level maksimal. Ini lawan kita ini memang sangat enak ya teman-teman, kita mengalami kewalahan untuk mengatasinya karena dia bisa memanggil kita saat dia tiba di landmark. Saya sudah tidak bisa mengatasi dia lagi dan bertahan lebih lama dalam match ini. Mungkin saya akan menyerah saja, mungkin kita akan bankrupt, namun kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Mungkin sekian dari Anagas, kita review kartu ini, Sakura Demeter. Kurang lebihnya kami mohon maaf, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.